Hai Moms, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Nakita ID ya. Aktifkan loncengnya dan jangan lupa like dan share video ini ya Moms. Terima kasih. Jadi begini, kalau misalnya seorang ibu menderita cacar air atau campak ya misalnya, itu di dalam ASI ibu itu justru akan lebih banyak zat anti cacar air atau zat anti campak. Itu kerja awal. Kalau misalnya tetap takut atau apa ya diperah, dikasih dulu pakai alat gelas boleh. Tapi kalau ibunya udah seger, udah apa sih, silakan ya, kayak nanya, gak masalah.